kita lihat nih Mbak Lisa. Ayo, tepuk tangan sekali lagi buat Mbak Lisa. Ya, beliau jauh-jauh dari Surabaya, ya, lagi main ke Jakarta, ya, cantik sekali. Boleh cerita di Surabaya bagaimana perkembangan Lumines dan risetnya? Nama saya Lisa ya, kenalkan saya dari Surabaya. Saya datang ke sini ini khusus mau dengerin training produknya Bu Epi. Karena Surabaya banyak yang nanti, banyak yang nanya Bu Epi ini terlalu sibuk. Jadi ke Surabayanya tuh sebulan sekali, belum tentu ya. Surabaya perkembangan untuk Lumines sama jenisnya ini sih bagus sekali. Karena apa? Produknya ini memang luar biasa. Produknya luar biasa sekali. Yang tadi dibilang sampai dengan banyak beberapa tim dari kita juga ada yang dokter yang tadi disampaikan dokter Budi Astuti itu spesialis kulit di Rumah Sakit Siloam ya, di Rumah Sakit Siloam Surabaya ya. Nah, sebelumnya dia sebenarnya ada produk sendiri dari Amerika juga, tapi ya itu ternyata growth factornya dia cuma 9, padahal dia pikir sebelumnya itu growth factor 9 itu udah bagus, pasien dia semua diarahkan ke situ. Tapi begitu kita jelaskan, tadinya awalnya kita mau ketemu dia tak mau, dia nolak. Nah terus kita tetap follow up terus, akhirnya dia oke, dia siapkan waktu buat kita. Kita jelasin semua, kita kasih video-videonya, videonya Dr. Nathan Newman, video tentang Lumines apa gitu. Kan dia ternyata dia tahu, wah growth factor-nya 200 lebih, luar biasa gitu, dia baru sadar. Ternyata ada yang produk yang 200 lebih, karena selama ini produk yang ada di luaran, baik yang dokter punya maupun yang seperti Lancome, sesuatu yang kayak begitu ya, apa saya sebut ya. Itu ternyata cuma paling tinggi mentok-mentok, karena cuma 12 paling, 9-12 gitulah, nggak ada yang sampai 200. Ya bang, wah ini luar biasa sekali. Dari situ oke, beliau langsung ambil ambasador dan dia nggak diem, ambasador paket ambasador satu hari langsung habis. Hari keduanya pesan lagi, katanya udah habis buat ke pasiennya. Itu luar biasa memang. Terus dia bilang juga, dia berbagi sama kita nih, kalau yang buat yang jerawatan tuh bisa begini, jerawatnya boleh ditusuk di apa sih namanya, disedot dipecahin ya. Jerawatnya tuh nggak apa-apa, dibantu dengan dipecahin. Kalau jerawat yang gede-gede, itu dibantu dengan dipecahin nggak apa-apa. Tapi abis itu dioles sama serum, besoknya langsung kering. Juga dibantu sama riset. Nah, kalau dibantu risetnya, beliau anjurkan sih risetnya memang harus dibanyakin ya. Kalau memang jerawatnya gede-gede gitu ya, dibantu risetnya dibanyakin sama cleansernya. Risetnya diseringin. Jadi, kalau jerawatan sih beliau nggak jangan dipakai moistnya dulu ya, karena kan moistnya nanti jerawatnya mungkin bisa kan berminyak ya. Tergantung mukanya juga sih ya. Kalau menurut saya ya, kalau mukanya berminyak dikasih moist, nanti, memang moist kita nggak terlalu berminyak, tapi kan merangsang ya kadang. Nanti takutnya jerawatnya nggak kering-kering. Mungkin dikasih di bagian lain yang nggak jerawat boleh ya. Tapi kalau bagian yang jerawat lebih baik sih ya. Jangan dulu, pakai serum aja. Cleansernya diseringin, betul. Cleansernya diseringin. Kemarin waktu saya ke Thailand juga, itu ada satu teman sama-sama dari Palembang, Weli ya Bu ya. Saya ceritain sekali ya Bu ya. Itu sebelumnya saya cuma lihat fotonya aja. Saya lihat fotonya pertama sih saya juga gak percaya. Ah gimana mungkin nih. Jerawat, dia detox, dia aslinya memang mukanya jerawatan. Terus dia pakai serisnya Lumines ini. Karena detoxnya tambah kuat, jerawatnya gede-gede sampai bernanah. Terus sampai dibilang kayak kena santet. Iya, benar. Sampai dia mau ganti kulit. Dia sampai mau ganti kulit, itu udah marah-marah, enggak tahu marahin Bu Edi enggak ya? Bu Edi dimarahin juga, Pak Tri juga dimarahin itu katanya. Terus dia sampai mau ganti kulit, mau operasi ganti kulit. Dia udah daftar ke dokter. Udah ke dokter abis udah diprediksi biayanya 27 juta kalau nggak salah, 27 juta. Nah, terus tapi kan kalau mau operasi tunggu jadwal, nggak bisa hari ini kamu mau ya, kan harus persiapan apa? Dia dijadwal 2 minggu kemudian. Nah, sebelum 2 minggu dan dia sampai rumah, dia lihat kok produk Luminesnya kok masih banyak ya, dia kan belinya yang Supreme. Kok masih banyak, nggak dipakai juga sayang gitu. Akhirnya udahlah dipaksain sama dia pakai lagi, tapi dia nggak pakai semua. Nggak tahu mungkin saran dari Bu Evi juga kali ya. Ya, dia pakai cleanser sama serum, tapi cleansernya diseringin.
rinsernya jadi mungkin biasa kan kalau pagi malam itu diseringin ya pagi siang malam gitu 2-3 sampai 4 kali apa terus rinsernya dia minum bikin cor rinsernya dia minum satu hari itu bisa 3-4 saset. Nah terus satu hari sebelum jadwalnya tiba mau operasi itu kok bukan nggak langsung bersih tapi udah meredah jerawatnya yang tadi detoxnya yang sampai bernanah itu udah meredah. Nah, terus dia tetap datang karena kan udah jadwal kan dia tetap ke dokter. Nah terus dokternya lihat kok bagus maksudnya udah meredah nggak ini dokternya melanjutin dia jangan operasi terusin aja pakai Lumina sama risetnya akhirnya nggak jadi operasi terus sekarang mukanya udah bagus udah hilang nggak jerawat lagi udah hilang nggak jerawat lagi itu luar biasa sekali. Nah, satu lagi yang saya sampaikan lagi sampai dengan di tim kita ini ada satu mungkin lo sudah mengomong ya Pak Wali Kota mantan Wali Kota Surabaya. Kalau boleh dibilang namanya mantan Wali Kota duit sudah banyak kerjaan sudah sibuk. Tapi karena dia melihat ini peluangnya di sini di Jines, satu dia lihat produknya memang bagus, kedua dia lihat peluang bisnisnya. Namanya Pak Wali Kota kan otak bisnisnya udah main ya Bu ya udah main kan. Nggak mungkin kalau dia lihat ini nggak bakal dapat duitnya sih dia nggak mungkin mau buang-buang waktu di sini karena di sini kan dia juga bukan maksudnya nggak harus kerja duit bisa datang kan, nggak tetap juga harus luangkan waktu ini tapi karena dia ngelihat kita jelasin sistemnya kayak bagaimana apa gitu terus produknya apa semuanya dijelasin dia satu hari langsung nggak pakai mikir langsung closing ambassador langsung gabungan, langsung join dan sudah langsung join, bukan namanya Bapak Wali Kota terus, Bapak Wali Kota mah kenalannya mah kaya-kaya, gampang, tinggal ngomong aja langsung orang, no, enggak dia tetap ngikutin prosedur jadi semua tetap minta bantuan kita upline-nya kita dia minta bantuan kita untuk bantuin prospek karena kan untuk menjelaskan kan dia belum bisa ya, karena dia baru bergabung untuk menjelaskan belum bisa, dia minta bantuan kita, semua ngikutin proses kita bantu kita jelasin. Ya kalau memang ada perlu yang didemo kita demoin gitu. Akhirnya beliau sampai bisa dapat Alaska juga kemarin dapat ketaran sama Alaska. Nanti berangkat bareng sama saya. Luar biasa. Makanya luar biasa. Di sini saya cuma mau sampaikan aja. Saya sendiri juga baru pertama kali terjun di dunia multi level. Sebelumnya saya nggak pernah bermain di dunia multi level. Kalau ngomong multi level pertama kali saya sendiri pribadi saya kalau pertama kali waktu dijelasin ini. Saya sih nggak mau dengar. Terus terang bisnisnya saya nggak dengar. Saya cuma butuh produknya aja. Karena memang waktu itu keluhan saya punya kantung mata tebal sama hitam. Terus saya ada flek muka saya nggak cerah. Saya memang tidak jerawat. Saya tidak jerawat, tapi muka saya nggak cerah. Jadi saya butuh karena saya udah sebelumnya saya pakai produk si Shadow, SK2 itu kan nggak murah ya. Tapi nggak bisa ngilangin yang namanya kantung mata nggak bisa hilang. Kantung mata ini tetap tebel, kantung mata saya lebih tebel daripada mata saya gitu kan. Dengan omnya tuh, melihat kaca tuh udah stres aja, udah pengen aja mau ditarik ya. Tapi waktu sebelum untung belum ditarik, saya ketemu Luminas dulu gitu. Saya ngeliat, yaudahlah gak ada salahnya saya coba. Karena memang kebetulan kakak saya juga dokter. Jadi kalau saya mau pakai suatu produk, saya tanya dulu sama kakak saya. Nah ya konsultasi dulu ini produk berbahaya apa tidak, boleh dipakai apa tidak. Kan saya minta dulu riset produksinya apa gimana. Oke, setelah dilihat kakak saya boleh bagus ini produk bebas kimia tidak ada kimianya memang udah saya pakai dan ternyata memang hasilnya luar biasa kelihatan 2 minggu aja udah kelihatan yang taunya bukan kita sendiri ada orang lain yang lihat ya orang lain yang lihat kok mukanya beda. Makanya di sini enaknya begitu kita nggak bisa ngomong nggak apa-apa produk yang berbicara nggak harus kita yang ngomong. Otomatis kalau dengan kita ngerasain kayak tadi ibu minum ini sudah ngerasain otomatis bisa ngomong sama orang. Kalau kita nggak ngerasain produknya nggak ada hasilnya kita mau ngomong sama orang nggak tahu mau apa yang mau diomongin benar ya Bu ya mau diomongin apa yang kita nggak sendiri nggak tahu rasanya kayak apa tapi karena memang ini produknya luar biasa pasti ada hasilnya di kita ya asal kita ngikutin ya pakainya satu harus rutin ngikutin petunjuk yang ada itu pasti ada hasilnya tidak mungkin nggak ada hasilnya. Nanti dari situ produk yang akan berbicara otomatis duit akan datang sama kita sih. Oke? Okay? Kalau udah jalan di Jendes, udah sekarang bonus berapa?
Ya kalau ngomong bonus ya aduh lumayan lah ya, saya jalanin ini, saya jalanin almost 3 bulan ya. 3 bulan saya bisa dapat tambahan sekitar 8 ribuan lah ya, 8 ribuan. Ya tapi yang saya senangnya itu karena ini pertama kalinya saya bisa dapat trip gratis. Sebelumnya saya kalau mau ke luar negeri saya bayar sendiri. Bukan, saya tahu banyak, kita pasti bisa lah keluar negeri bayar, pasti bisa. Tapi feel-nya nih loh, rasanya beda. Kalau kita dapat gratis, tapi bukan gratisnya jatuh dari langit itu dikasih, itu tidak. Bukan juga kan, oh dikasih orang, tetap itu tidak. Tetap dengan usaha kita, tapi kita nggak usah keluarin duit. Itu rasanya beda banget. Jadi kemarin saya ke Thailand, saya dapat ke Thailand, wih seneng banget gitu. Itu pertama kali saya dapat. Nah nanti yang ke Alaska bagaimana rasanya saya ceritakan setelah saya ke Alaska.